Sedulur, kali ini sedulur akan saya ajak ke sebuah sendang, yaitu sendang Kaliancar. Sendang Kaliancar berada di Dusun Kaliancar, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang ya sedulur. Nah, seperti apa kira-kira sendangnya itu? Ikuti terus perjalanan saya ya sedulur. Sedulur, ini saya sudah berada di Desa Podorejo ya. Ini di Dusun Kaliancar, sedulur. Nah, ini sebelum memasuki sendangnya. Sendangnya itu ada di bawah, sedulur. Nah, ini adalah apa namanya? Yayasan katanya. Dan itu di depan ada musola ya, sedulur. Ini musolanya dulu. Nah, di area musola ini terdapat patung macan ya, dulur. Nah, patung macan di atas batu gitu. Di bawah pohon yang besar ya, dulur. Dan di depan itu ada macam bangunan, entah itu bangunan apa nggak tahu, atau yayasan atau apa kurang tahu saya. Nah, ini adanya di musola ini dulu, dan di seberang itu adalah yayasan, ada semacam kayak gazebo gitu ya. Nah, ini musolanya dulu. Nanti kita coba ke bawah, itu ada sendangnya di bawah katanya, sendang pengasihan dan sendang panguripan ya. Nek sing ngandhap, sing ngandhap niku namine panguripan. Panguripan kan urip kan. Urip, panguripan duniawi. Nggih, utawi kanoman. Nggih. Nah, menawi sing nggih niku kasepuhan. Kasepuh. Nah, niku maksude bangun jiwa. Urusan jiwa. Kesepuan itu berarti sendangan itu bisa sing dhuwur napa pripun? Nggih. Nggih, nek soal soal keberadaannya tuh saya kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu karena ini sudah dari nenek moyang. Oh. Sebelum keberadaan desa dulu tuh desa yang di atas itu dulunya sudah di sini. Ya di wilayah itu. Di wilayah sini. Ya karena dulu tuh ini masih lebat, katakan zaman dulu ya, itu masih lebat penuh hutan. Itu warga yang di situ banyak yang dimakan macan, maksudnya. Oh, macan putih ini bang? Ya, pokoknya macan lah, ya, macan hutan lah, katakan gitu. Terus akhirnya kan beberapa kali mungkin zaman dulunya, nah itu akhirnya pindah ke atas. Pindah ke atas. Pindah desa itu pindah bedol, bedol atau ya, itu. Berarti dulu rumah-rumah juga di sini di belakangnya. Iya maksudnya, tapi sekarang sudah nggak ada rumah-rumah. Sudah nggak ada. Oh, berarti pindah semua. Pindah ke atas itu. Zaman dulunya nama nenek moyang dulu ya. Nah, yang sesepuh di sini karena buba alas itu namanya, kalau orang desa sini itu bilangnya itu Mbah Mubla. Mbah Mubla. Ya. Sesepuhnya desa. Ya, istilahnya itu buba alas. Buba alas. Nah, buba kampung itu makamnya di belakang. Sing apa? Sing bawah. Napa sendang napa panguripan? Panguripan. Panguripan itu lah nak kula mata-mata niku apa khusus wanita sing atas napa sing bawah? Ya yang bawah itu sebetulnya ya untuk wanita. Untuk wanita dulunya. Ya. Karena apa areanya itu lebih rendah, katakan itu kan orang-orang wanita kan enak cendek-cendek lah gitu loh. Berarti jangkauannya itu enggak naik. Gitu. Ya logikanya kan seperti itu. Memang sebetulnya ya namanya kanoman itu memang ya bawah lah, katakan bawah untuk wanita kan. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi orang sini malah kebalikan nyebutnya, itu malah kebalikan. Kalau sendang wedok itu sini, sendang lanang sana. Oh. Tapi sebetulnya tuh justru malah yang bawah itu perempuan yang itu. Tapi ramai Pak Teodori Pak? Ramai. Buat aktivitas warga juga katanya. Iya. Oh. Untuk ambil air bukan hanya warga sini.
warga sebelah sana terus mangnya sendiri juga banyak yang ngambil air dari sini sampai orang Kaliwungu juga kadang-kadang tuh saya lihat juga mana mas bawa cucian ambil air ya. Oh orang jauh-jauh nah. Jadi itu manfaatnya itu ya, ya barangkali karena manfaat. Itu kan apa ya keyakinannya masing-masing sih mas gitu loh. Nah ini saya sudah berada di lokasi sendang Kali Ancar ya dulur. Di depan itu dulur. Sebelum masuk ini ada batu besar ini di pinggir jalan ya. Dan di sana itu di depan itu ada yayasan katanya dulur. Coba kita nanti masuk ke sendangnya seperti apa ya. Ini sendangnya dulur di Kali Ancar Podorejo Ngalian ya, Kota Semarang. Nah di gerbang pintu masuk sendang ini ada gambar singa, gambar macan gitu ya dulur, macan putih ya dulur. Wah, lagi potongan ini pula. Berarti ini anu, Bu, khusus kangge apa? Aktivitas warga masyarakat nggih. Bu, nderek nggih. Aja ngertos pancurane. Nggih. Sampun. Sampun. Yeah. Nah ini kita coba ke atas ya sedulur. Di atas itu ada namanya sendang Panguripan ya. Kalau yang di bawah itu sendang pengasihan katanya. Coba kita ke atas seperti apa sendangnya. Di sana itu sebenarnya sendangnya itu berupa pancoran ya dulu. Nah ini ada batu di atas jalan menuju ke sendangnya dulu. Biasa tanpa gini nak? Mandi tanpa gini? Nah seperti ini dulur. Nah ini pancorannya itu ada 4, namun yang ada aliran airnya itu cuma 3 ya dulur.
Nah, ini biasa digunakan untuk aktivitas masyarakat juga ini. Seperti tadi itu ada anak-anak kecil itu mandi di sini ya dulu dan nyuci di sini. Kalau yang di Sendang Panguripan tadi, yang di Panguripan yang di bawah tadi buat nyuci ibu-ibu gitu ya. Sendangnya itu agak besar, dia buat nyuci ibu-ibu tadi di situ. Saya lihat kalau yang di sini itu agak lumayan sepi ya. Nah seperti ini dulur pancurannya itu. Nah sumber mata airnya itu dari pepohonan yang di sini ya dulur, pohon besar-besar ini. Air di Sendang ini ternyata emang benar-benar segar sekali dulur, jernih sekali ya. Konon katanya ini airnya ini bersihnya itu melebihi air aqua ya, karena dulu sudah pernah diuji lab katanya. Sekitar Sendang Pengasihan dan Sendang Panguripan ini suasananya itu masih sangat asri sekali ya dulu, dengan jalan yang ditata seperti ini. Nah ini berupa rindang pohon dan perkebunan gitu ya, perbukitan. Nah, di bawah itu ada semacam kayak tempat istirahat ya, ada aula gitu dulu. Dan di bawah itu adalah Sendang Panguripan sedulur. Nah ini adalah beringin besar yang di depan itu sumber mata air yang Sendang Panguripan ya sedulur, yang di tembok warna hijau itu.